Oh, ngwilahin jati nukuni aja tadi jeluk antara tapi uluk salamu ya. Cara Pak Kiai, alhamdulillah. Cara wong Kristen puji Tuhan. Cara kulo muji syukur. Hari ini hari Kemis Kliwon malam Jumat Pagi. Kemis Kliwon itu wonten saya, hari kelahiran saya. Saya dan Pak Nurkholis dengan Pak Sukiono dengan Bu Kartika dari Jakarta telah sampai ke Desa Sukolilo ya. Kecamatan Sukolilo apa ya? Sukolilo Malawat. Desanya Melawat. Desanya Melawat Pati. Prabu Angling Darmo yang saya tahu. Pak Prabu Angling Darmo sosok orang Jawa, keturunan Jawa yang bisa berbicara dengan binatang, jin, setan, peri, prayangan. Jadi kita adalah keturunan orang yang luar biasa. Sekian, nanti bikin konten di dalam. Tapi Om wilahin jati nubunia jata jati lulukun nusantara tapi huruf salam mulia. Malam ini saya malam Jumat manis, Kemis Kliwon Jumat manis. Jumat begini ya, Jumat manis kalau istilah bagi mas ya. Kulo bersyukur banget, saya sangat bersyukur bahwasanya bisa apa bersiarah nampak tilas ke Eyang Angling Darmo dan sekaligus saya bisa ketemu dengan Ibu Sulistiyawati yang mana dilalah ngepasi tenggalem itu. Jadi kalau bersyukur nang kula nyuwun sawabipun kaping kalihipun dalem nyuwun dipun terangaken mengenai yang Angling Darmo menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Sulistiyawati malam Jumat. Kenapa? Terima anak guru yang suami lagi tidak dengan selamat saya berjumpa dengan sekolah maupun ini yang kaku yang lenggar mau ini riko turunan saya ingin tahu bisnu dan kape dan saya ya ini kerajaan Malawati tentang lagi kalau yang sekolah itu keturunan saya ingin Mintoro Segoro ya Mintoro Segoro kalau lagi Mintoro Segoro yang sekolah kalau yang kaku Ibu saking dia ini joyo boyo. Jadi yang tak buang yang dari mulut turunan dia ini untuk dia ini joyo boyo. Anak Ratu Puji Mohono. Kali ibu Ramet Sukesi ya. Ibu Sukesi ya. Ibu Tuan pun di Kerajaan Malawati ini. Di Malawati ini begini ya. Malawati. Malawati. Lawat Kabupaten Pati. Dan khusus yang selalu begini. Sedaya ngalap berkah, ya. Sedaya pun usahanya lancar, anggini pun maka keberdayaan, ya, kepalingan, ya. Atas, tua nek wong Jawa, ya. Atas, pembimbingan minta nek wong Islam, ya, corone, ya. Ini kok, oh, sakit-sakit sama warga Maroma, ya. Sedaya panyumi, mungkio dibalingi, kabul kajate, ini masuan beki, untuk harapan ibu ke depan, supaya tetap bisa nguri-nguri yang kaku leluhur kita berjaya nggih. Mari sedaya sedaya sing sampun niki kepalingan keberkahan sedaya panyuwun dipun kabul kajati donya akhirat nggih. Sedaya panyuwun gusti rezeki leluhur kita kados hari ini. Amin. Amin ya Allah. Sekilas dari Ibu Sulistiyawati, Ibu Sulistiyawati, putri Bapak Suroso. Dulu kami kesini, saya kesini itu ketika
masih bapaknya ibu ini belum masih sepuh dan ini belum dibangun. Ini sebagiannya masih tanah dulu nih, sebagiannya masih tanah. Jadi ya kita bersyukur, saya juga turut bahagia. Artinya tempat keluhuran yang Anglin Dharma sekarang telah dibuka, sehingga manakala anak cucu Nusantara ini, putra putri praja Nusantara ini hendak menapak tilas ini, yang Angling Dharma itu makamnya di desa Melawat Malawapati, ya, Melawat Kabupaten Pati. Ya, jadi saya telah sampai ke sini yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan saya mendapat apa restunya para leluhur, sebab saya meyakini bahwasanya ridone Gusti Allah sengertine kula, ridone Gusti Allah niku akan terjadi pada diri seseorang manakala kita telah terestui oleh leluhur. Lah apalagi yang Angling Dharma dulu adalah sosok yang bisa bijaksana dan mampu mengakumulir atau menyatukan, antara artinya bisa memimpin yang gaib, bisa pula memimpin bangsa manusia. Bahkan sebelum memimpin manusia itu dilatih untuk memimpin hal-hal yang gaib, termasuk pepohonan, termasuk cecak saja. Cecak itu ya cicak, Ajiginang ya, ya Ajiginang ya, yang barangkali itu ilmunya Nabi Sulaiman ya. Ya, jadi dalam kali ini kita nampak jelas yang intinya itu bahwa Angling Dharma lah sebagai mungkin adalah Nabi Sulaimannya tanah Jawa, Nabi Sulaimannya tanah Jawa. Ibaratnya ngaten lah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Namanya Malawapati. Malowo artinya tersendiri, monggo dijabarkan. Namun pati ini jelas inti sari atau pati nih, inti pati sari pati. Intine inti sari ini urip menurut saya itu yang hanya bisa didapat oleh manusia yang berani mati, seperti yang Prabu Angling Dharma, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin Mbak Kartika mau menambahi sedikit. Ya, saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan Gusti Allah dan semesta untuk bisa ketemu panjenengan dan dibimbing juga sama Ki Dharma dalam upaya saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga upaya kita semua ini direstui oleh leluhur dan Tuhan semesta semesta alam. Oke, sekiranya sudah cukup bahagia nih, Bu Sulistawati, nanti silaturahmi kita mungkin jangan sampai terputus karena saya orang yang suka nguri-uri leluhuran. Oke, kasepuhan, semoga tetap jadi leluhuran. Kerajaan Ibu Jawa nggih, ing tertua. Oke, jadi mekaten numpak sepur medun kamu nanten nih silat Banyumasih. Keliru nih ngatur kula nyumun pangapunten nanten mangan kupat atau dahar kupat disiram santen menawi kula lepat nyumun pangapunten. Mekaten matur nuwun.